okey, pada muka bumi ini. Daripada ini maka terbentuklah iklim ya. Di mana kalau kita lihat iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan juga lautan. Daratan tu termasuklah okey ada gunung, banjaran, bukit, okey tanah pamah, lembah dan sungai. Lautan pula terdiri daripada ada laut, ada selat dan juga ada teluk. Nanti kita akan tengok. Lautan dia merupakan sebenarnya kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi. Dan amazingly sebenarnya badan kita ini juga, untuk pengetahuan kamu, ini badan kita ini juga sebenarnya adalah 71% liquid. Kamu tahu kan? Sebenarnya badan kita ni terdiri pada 71% cecair. Jadi sebab itu kita perlukan, ya, kita perlukan banyak air. Dan sebenarnya badan kita sama macam bumi. Bumi 71 kawasan adalah water. Tapi kalau kita 71% badan kita adalah daripada liquid ataupun cecair. Jadi sama spek kita. Ada connection kan? Ya. Dia sebenarnya ada connection. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 5 lautan di dunia. Ada 5 lautan di dunia. Iaitu lautan Pasifik, Atlantik, lautan Hindi, lautan Selatan dan juga lautan Artik. So kalau kita lihat inilah dia. Okey, lautan-lautan yang terdapat okey di dunia, iaitu di bumi kita, iaitu lautan Artik, kemudian lautan Atlantik. Ini semua lautan Atlantik. Macam ni. Okey, ini lautan Atlantik. Kemudian lautan Hindi, ini lautan Hindi. Ini masuk lautan Hindi. Kemudian lautan Pasifik paling besar di dunia lah. Lautan Pasifik dia daripada laut sini, okay, dia sambung sampai ke sini. Ini lautan Pasifik. Okay. So dia bersambung lautan Pasifik. Dan di bawah ini pula adalah lautan Selatan. So dia ada okay, lautan-lautan ini. Okay. So dia ada 5 lautan. Dan selat pula. Kalau kita lihat di sini, selat pula merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan 2 kawasan daratan. Manakala teluk pula merupakan bahagian perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi, dihadkan oleh daratan. Jadi macam mana nak tahu tentang selat dan juga teluk tu cikgu? Senang saja. Cikgu akan bawa kamu pergi tengok. Okey, iaitu di mana kawasan yang ada selat, di mana kawasan yang ada okey, kalau kita lihat yang ada selain daripada selat, kita nak tengok teluk. Baik. Untuk kita lihat tu, kita lihat di Malaysia lah sebenarnya. Okey, iaitu cikgu akan tunjukkan kamu. Okey, ini dia. Baik. Setiap kelas kita pergi trip. Ya, betul. Okey. Okey. Ini adalah selat. Kita tahu ini dipanggil Selat Melaka. Mana Selat Melaka? Yang ini. Ini adalah Selat Melaka. Selat Melaka di mana? Selat Melaka. Apa itu selat? Selat itu ialah laluan sempit. Air. Laluan air yang sempit. Okey, melalui kiri dan kanan tanah. Di kiri dan kanan maknanya Selat Melaka ni diapit oleh Semenanjung Malaysia dan juga Sumatera. Sebab tu dipanggil Selat Melaka. Begitu juga satu lagi selat yang kalau kita boleh lihat, iaitu di dalam ni. Di Singapura kalau kita lihat ada sejenis selat juga, iaitu inilah dia Selat Johor ataupun kita panggil sebagai Selat Tebrau. Yang keliling-keliling ni kan. Ini bukan sungai tau, ini masih lagi laut. Ini masih lagi
masih lagi laut. So kalau kita lihat, inilah dia yang dikatakan sebagai selat terberau. Selat atau selat cikgu, selat ialah laluan sempit. Laluan air yang sempit di antara dua tanah. Itu selat terberau. Selat, selat terberau atau selat Singapura atau selat Johor. Itu dia. Okey. Baik, bagaimana pula yang dikatakan sebagai teluk cikgu? Okey, untuk teluk. Okey, untuk teluk, ini kawasan teluk. Korang tengok ni. Ni teluk. Perasan tak dia punya teluk ni, okey, iaitu dia ada kawasan yang melengkung ke dalam tanah. Ini dia melengkung ke, dia melengkung ke dalam ke dalam, dan dibatasi perairan, dibatasi tanah tu. Ini dipanggil teluk. Ini dipanggil teluk. Ini di mana cikgu? Ini di Port Dickson. Memang terdapat teluk. Okay. Jadi sebab itu kawasan-kawasan ini dipanggil teluk. Okay. Makhluk. Okey, baik. Baik, Irdina. Okay. Itu nanti ya, itu nanti. Itu iklan nanti. Okey, dan juga di sini kalau kita lihat, ini juga adalah teluk. Ini pun teluk. Ini pun teluk. Sebab itu kalau kamu tengok, okey, di sini ada teluk. Sebab itu, ini teluk. Okey, sebab itu nama tempat ini dipanggil Teluk Kemang. Nampak tak? Pantai Teluk Kemang. Kenapa dipanggil Teluk Kemang? Sebab memang dia berbentuk teluk. Teluk iaitu dia berbentuk yang bentuk yang macam U sikit. Dia punya lautan tu. Dia punya pantai itu berbentuk U sedikit. Ini bentuk U lah ni. Okey, bentuk bentuk U sikit. So ini dipanggil teluk. Okey. Baik. So kita telah lihat berkaitan dengan teluk, berkaitan dengan lautan, dan juga kita tengok berkaitan dengan selat. Okey, dan kita ada berapa benua? Ada berapa benua yang ditunjukkan dalam peta ini? Kita ada benua, ada 7 benua. Benua Asia, ini benua Asia, benua terbesar di dunia. Benua Asia, benua Eropah, kemudian juga benua Afrika, ini semua Afrika, dan benua Amerika Selatan serta Amerika Utara. Okay. Jadi kemudian ada benua Antartika. Okay, benua Antartika. Jadi kita lihat ada Asia, Eropah, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara dan juga Antartika serta benua benua Arktik kat atasnya. Jadi ini adalah nama-nama senarai benua. Benua terdapat. Baik. Sebelum kita meneruskan ke bahagian zaman air batu, ada soalan bertanya. Iaitu ada yang bertanya tentang kisah yang ni kita dah tengok, iaitu zaman air batu. Baik, zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi, okey, seperti yang ada pada hari ini ialah zaman air batu. Dan zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun, suhu bumi menurun. Dan suhu bumi menurun pada tahap membeku. Membeku, ya, freezing dalam jangka masa yang lama. Jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi, khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan, diliputi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. So, lapisan ais inilah menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan juga di kawasan pergunungan. Okey, pergunungan. Jadi, kalau kita lihat, itulah zaman air batu, dan pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran. Okey, apa itu proses pengglasiran?
Pengglasiran itu ialah kecairan air batu. Air batu mencair. Okey. Dia sebenarnya proses sama seperti kalau kamu keluarkan air batu daripada kamu punya freeze kan. Daripada freezer kan. Kamu keluarkan air batu daripada freezer, kamu letak atas pinggan. What will happen kepada ice cube yang ada tu? Dia akan melting, betul? Dia akan melting, betul tak? Dia mencair, betul. Seperti mana? Seperti mana apa? Seperti mana Rifki? Cair melihat Diana. Contoh, contoh. Seperti ini dia si mencair melihat Syahrini. So melting tak? Okay. melting itu tiba-tiba ya. Ini dia silent. Tiba-tiba tak ada masalah. Pelajar sekarang pakai apa? Tiba di situ. Kan dia kata agak tiba di situ. Jadi itulah dia. Jenayah eh. Okey, baik. Jadi kita lihat di sini. Boleh lepas. Okey. Pada zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran iaitu kecairan air batu. So terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glasier ini. Iaitu tahap pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap kedua pada 250 hingga 80 ribu juta tahun. Dan tahap ketiga ialah 10 ribu juta tahun. Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Jom kita tengok. Zaman air batu. Ingat, zaman air batu terbagi kepada 4 tahap zaman. 4 eh. Zaman pertama, Miosen. Ingat, Miosen. Yang kedua, Pliosen. Yang ketiga, Pleistosen. Dan yang keempat, zaman Holosen. Dia ada 4. Miosen, Pliosen, Pleistosen, Holosen dan juga PlayStation. PlayStation lain. PlayStation bukan zaman dia. Bahasa apa ni? Okey, ini sebenarnya adalah bahasa, kita kata bahasa Greece. Bahasa dalam bahasa Greece, Miosen, Pliosen, Pleistosen dan juga Holosen. So kita tengok satu-satu tentang zaman-zaman air batu. Zaman air batu. Yang pertama, zaman Miosen. Zaman Miosen ni dipercayai berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Berjuta-juta-juta. Berjuta batu. Juta-juta tahun dulu lah. Gunung-gunung yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal. Mamalia juga pada waktu ini telah wujud dan berkembang di bumi. Begitu juga dengan kehidupan di laut dan di air. Okay. Dan pada waktu ini, zaman Miosen ini, walaupun dia adalah sebahagian daripada zaman air batu, tapi pada waktu ini dia bermula, dia masih lagi pada suhu dunia yang panas dan kering. Zaman Miosen, zaman Miosen, dia suhu dia pada waktu ini masih lagi panas dan kering. Baik. Okey, dan pada waktu ini dah ada mamalia dan sebagainya. Tetapi penyejukan berlaku pada zaman yang kedua, iaitu zaman Pliosen. Zaman Pliosen dipercayai berlaku di antara 5.3 juta tahun hingga 2.6 juta tahun dahulu. Dan ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlakunya penyejukan global. Maknanya seluruh dunia menyejuk. So penyejukan global zaman Miosen yang lebih panas dan penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Bila penyejukan menyebabkan padang rumput dan savana menjadi lebih
lebih luas sebab ada kawasan yang telah ditutupi dengan ais. Dan terbentuklah jambatan, jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Terbentuk dan inilah mendorong kepada penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Dataran tinggi juga terbentuk pada zaman ini seperti di Colorado, Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Grand Canyon. Uish, macam-macam cikgu. Yang saya tahu yang ini je cikgu. Okey, iaitu berlaku penyujukan global, okey, menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana. Tapi jambatan darat Panama tu saya tak tahu cikgu. Okey, baik. So cikgu tunjukkan macam mana rupa pandang darat iaitu Panama. Jalan jambatan darat Panama tu kat mana? Okey. Okey, kita okey daripada Malaysia kita bergerak. Okey, dan kita pergi ke kawasan okey, kawasan iaitu di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kat mana Amerika Utara dan Amerika Selatan? Kita cross dan inilah dia. Dan inilah dia. Dikatakan, kamu tahu tak yang atas ni? Yang atas ini adalah Amerika Utara. Yang bawah ini pula adalah Amerika Selatan. So dia bersambung dengan apa? Jambatan Darat Panama. Inilah dia Jambatan Darat Panama. Dia menyambungkan di antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Ini jambatan dia. Namun begitu, okay, walaupun jambatan ini menyebabkan kita kata, oh mudahlah orang nak pergi daripada Amerika, dia akan cross ikut lalu sini cikgu. Memanglah secara teorinya. Secara teorinya. Tetapi secara praktikalnya memang susah. Sebab kawasan di tepi ini, sepanjang kawasan tepi ini adalah kawasan hutan tebal. Yang tak ada jalan raya. Kawasan hutan tebal yang tak ada jalan raya menyebabkan sukar untuk para penduduk untuk cross pergi ke Amerika Selatan. Jadi ini jambatan darat Panama. Baik. Jambatan darat Panama ini memang terkenal, okey, dan juga dia punya cuaca pun lebih kurang sama macam negara kita. Kalau kita tengok ada ke tempat-tempat yang kita boleh singgah sebentar untuk kita melihat kawasan-kawasan ini. Sebenarnya tidak digalakkan pergi kawasan sini. Tapi tak apalah, kita pergi tengok juga. Apa yang ada di kawasan ini? Kita ambil di tepi sungai ini. Okey. Baik, kita lihat apa yang ada di kawasan ini sebenarnya. Inilah dia. Kawasan sungai ini. Semijik macam di Malaysia. Oh, ini pasukan tentera ni. Okay. So ini kawasan dia. Kawasan ni sebahagian daripada jambatan Panama yang mana kita tengok sebab telah terbentuk sejak daripada zaman air batu lagi. Baik. Satu lagi cikgu nak bawa kamu, okey, iaitu di manakah yang dikatakan sebagai terbentuknya, okey, iaitu terbentuknya Grand Canyon. Di manakah Grand Canyon cikgu? Grand Canyon sebenarnya berada di Amerika Syarikat. Dan kalau kita nak tengok Grand Canyon itu, okey, sebenarnya dia okey, Grand Canyon di Arizona, USA. Itu dia. Grand Canyon National Park. Ini sebenarnya juga Grand Canyon ni kalau kamu lihat, okey, dia sebenarnya adalah sebaris kawasan okey yang dataran tinggi serta jurang-jurang yang tinggi, okey, di Grand Canyon yang mana ianya terbentuk daripada zaman air batu. Ini Grand Canyon lah. Okey, Grand Canyon. Dan kalau kita lihat, ada tak tempat yang menarik untuk kita melihat Grand Canyon ini?
Sebenarnya ada. Okey, kita akan lihat kawasan Grand Canyon ini. Okey, dan kita boleh lihat macam manakah rupa bentuk kawasan ini, cikgu. Shinumoh Creek. Jom kita. Shinumoh Falls. Jom kita tengok. Macam mana rupa bentuk dia sebenarnya, cikgu. Uish. Alamak, kita dah kawasan hutan ke? Inilah dia. Okey, inilah dia di kawasan Grand Canyon. Di mana kita okey dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Oh, ada sungai. Oh, ada sungai yang mengalir. Okey. So ini kawasan di Grand Canyon. Okey. Dan macam mana rupa bentuk dia sebenarnya, cikgu? Rupa bentuk dia sebenarnya kalau kita lihat, okey, adalah seperti ini. Nampak tak? Inilah dia Grand Canyon yang berbentuk gunung ganang berbukit bukau, okey, yang terbentuk sejak daripada zaman air batu. Zaman air batu telah terbentuk seperti ini. Inilah dia Grand Canyon. Okey. So kalau kita lihat kita daripada jauh, ini ada Grand Canyon, kawasan yang yang terbentuk seperti ini, yang wujud sejak daripada zaman air batu lagi. Dan ini adalah dataran-dataran tinggi dan di bawah tu gaung-gaung yang luas, di mana dianggarkan bahawa daripada sini sampai ke bawah ni mencecah sehingga 2 kilometer 3 kilometer. 2 kilometer, 3 kilometer memang sangat-sangat tinggi lah. Dia batu-batuan yang sangat-sangat tinggi. Jadi inilah dia Grand Canyon. Dan kalau kita lihat, ada tempat untuk kita turun. Mungkin ada orang yang berkayak kat sini. So kalau kita lihat, nampak. Kawasan sungai, yang itu kawasan di Grand Canyon. Ui, tinggi. So ini kawasan Grand Canyon yang terbentuk daripada zaman air batu dahulu. Okay, baik. So inilah dia Grand Canyon. Orang tu okay ke? Okay, orang tu okay. Okay, orang tu okay. Baik. So kita telah lihat berkaitan dengan iaitu jambatan darat Panama serta dataran tinggi yang dikenali sebagai Grand Canyon. Macam dia drone ya. Baik. Zaman yang ketiga. Korang tengok betul-betul zaman ketiga ialah zaman yang dikatakan sebagai zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen berlaku di antara Pleistosen lain 2.5 juta hingga 10 ribu tahun dahulu, dan pada zaman ini glasier utama. Baik, apa itu glasier? Glasier itulah kecairan air batu. Maknanya kita pada zaman ini berlaku kecairan air batu sebanyak 11 kali. Dan dianggarkan pada waktu ini manusia telah mengetahui cara-cara membuat api. Cara-cara membuat api. Dan kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara, iaitu daripada pentas Sunda, sekitar 50,000 tahun dahulu. Maknanya di sini, manusia telah ada di bumi 50,000 tahun dahulu, dan sampai zaman ini glasier telah berlaku, iaitu kecairan air batu, sebanyak 11 kali. Dan ini zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen daripada 2.5 juta hingga 10 ribu tahun dahulu. Dan zaman yang terakhir, iaitu zaman Holosen. Holosen ialah zaman yang bermula sejak 10 ribu tahun dahulu hingga kini. Okay, Holosen. Dan berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Maknanya, ingat Holosen tu berlaku sampai sekarang.
sampai sekarang. Jadi manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Roda dan tulisan kuniform juga dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang. Jadi inilah dia zaman-zaman air batu. Ada empat zaman air batu. Ingat eh? Empat zaman air batu, iaitu zaman Miocene, zaman Pleiocene, zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. Holosen. Jadi, pengetahuan tentang perubahan dan sebab-sebab berlakunya zaman air batu membantu kita meningkatkan pemahaman tentang perkara yang berlaku pada bumi dan kehidupan pada masa dahulu. So, hal ini dapat memupuk sikap sayang akan alam sekitar dan memelihara bumi. So ini gambar ya, gambar menunjukkan salji meliputi kawasan pergunungan. Pada zaman air batu, salji menjadi mampat dan membentuk air batu. Proses ini memakan masa jutaan tahun. Berjuta-juta tahun. Inilah dia kalau kita katakan sebagai zaman air batu. Dan zaman air batu yang bermula sejak juta tahun dahulu memberikan kesan besar terhadap bentuk fizik bumi dan kehidupan yang ada. So, kebolehan manusia khususnya ahli-ahli sains telah membantu kita mengetahui sejarah bumi dan kehidupannya pada masa lahir. Lalu, pengetahuan ini juga penting bagi membantu manusia menghadapi cabaran kehidupan pada masa hadapan. So, kamu kena faham berkaitan dengan empat zaman ini. Zaman apa? Miocene, Pleiocene, Pleistosene dan juga Holosene. So sebelum cikgu teruskan, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak berkaitan dengan zaman air batu ni? Ada nak tanya tak apa-apa? Khalif Iman, Harun, Ali Fidaus, Aiman nak tanya man? Muhammad Aiman, Adityan. Ada apa-apa yang tidak faham? Nak tanya boleh tanya. Sakif, Muhammad Sakif nak tanya apa-apa? Aaron, Laksianya tak ada. Faham ke tak faham korang tentang zaman air batu? Itu nak tahu. Faham ya? Okay. So, kalau kita lihat tentang zaman air batu ni, sebenar-benarnya, mungkin ramai yang sebenarnya, mungkin kamu tak sedar yang kamu keliru. Tapi cikgu bagitahulah sebenarnya. Sebenarnya zaman air batu ni, sebenarnya kita boleh lukiskan seperti ini tau. Let's see lah cikgu buat. Zaman air batu. Baik, zaman air batu terbagi kepada empat. Okay, iaitu yang pertama sekali iaitu zaman Miocene. Dah halang-halang ni, korang ambillah nota ni. Ambil nota ni. Zaman Miocene, yang kedua zaman Pleiocene. Kemudian juga yang ketiga iaitu zaman Pleistosene. Dan juga satu lagi iaitu zaman Holosen. Holosen. Boleh ambil sekarang ni. Yang nak ambil nota, boleh ambil nota ni. Jadi kita akan buat seperti ini. Okey, sebenarnya cikgu nak bagi untuk kefahaman kamu. Zaman air batu ada zaman Miocen, zaman Pleiocen, zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. So kalau kita lihat, ada tiga zaman dan kita akan buat description dia, iaitu zaman Miocene berlaku daripada bila sampai bila, iaitu 23 juta tahun hinggalah ke 5 juta tahun. 23 juta tahun
hingga 5 juta tahun. Okay. So, apa yang kita boleh mentionkan tentang zaman Miocene ini? Okay, iaitu zaman Miocene. Okay. Mamalia wujud. Okay, telah wujud mamalia. Okay. Dan juga kehidupan di laut dan air. Tapi paling penting, suhu dunia panas. Okay, dan kering. Suhu dunia panas dan kering. So, itu zaman Miocene. Zaman Pliocene pula. Okay, zaman Pliocene, okay, dimulakan pada tahun 5.3 juta. Okay, hingga okay, 6 juta, 2.6 juta. Okay. So, 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun. Okay. So, di sinilah kalau kita lihat, kita boleh tambahkan poin di sini. Okay. Iaitu kita boleh tambahkan poin. Okay. Iaitu penyejukan global okay. Bermula. Penyejukan global bermula. Okay. Dan kita dapat juga okay, penyebaran besar. Penyebaran besar okay, savana. Savana ni padang rumput eh? Dan padang rumput. Okay. Dan juga seterusnya. Kita boleh lihat di sini Jambatan Darat Panama okey. Okey. Okey, terbentuk Jambatan Darat Panama. Darat Panama. Okey. Ya, yeah, okey. Terbentuk Jambatan Darat Panama. Okey, dan juga selain daripada itu, okay, so apakah kesan dia? Okay, penghijrahan. Kita kata hijrah, tumbuhan dan haiwan. Okay. Dan seterusnya, okay, kita boleh buat okay, dataran tinggi. Okay, dataran tinggi seperti apa? Grand Canyon. Dataran tinggi seperti Grand Canyon iaitu di Amerika. Okay. So itu zaman Pliocene. Okay. Itu zaman Pliocene. Kita teruskan lagi dengan zaman apa pula? Okey, kita teruskan dengan zaman. Okey, zaman seterusnya iaitu zaman Pleistosen. Berlaku pada 2.5 juta. Okey, 2.5 juta tahun. Okey, hingga 10,000. 10,000 tahun. Jadi so ini berkaitan dengan zaman Pleistosene. Dan juga kita boleh tambahkan poin yang baru tentang zaman Pleistosene. Okey, yang pertama iaitu apa yang berlaku iaitu glasier utama, pencairan utama berlaku sebanyak 11 kali. Itu berlaku 11 kali. Okey. Kemudian kita boleh tulis juga iaitu manusia manusia mengetahui cara membuat api. Tahu cara buat api. Kita pendekkan. So kemudian satu lagi okay,
yaitu manusia telah sampai ke Australia. Manusia sampai ke Australia. Okay. Melalui jalan darat. Melalui pentas sungai. Pentas sungai. Ya. Jadi melalui jalan darat pentas sungai. Okay. Pentas sungai. Tugas utama. Okey. Dan kita pergi kepada zaman Holosen. So zaman Holosen adalah berlangsung okay, 10,000 tahun. 10,000 tahun hingga kini. Hingga kini. Okey, so kita boleh tulis di sini okay, antara perkara yang kita boleh tulis iaitu okey. Okay. Kemajuan. So kita boleh tulis okay. Kemajuan manusia. Okay. Manusia hingga kini dalam kehidupan eh. Dalam kehidupan. Okay. Jadi okay. Manusia. Manusia okay. Tahu. Okey, bercucuk tanam. Okey, bercucuk tanam juga roda dan tuliform. Roda dan tulisan kuniform. Cuba yang lainlah. Okey, kita buat seperti di bawah. Roda dan okay, tulisan kuniform. Okay. Dicipta. Okay. So bermakna kalau kamu tengok zaman Holosen sebenarnya telah berlaku sampai sekarang lah. Sampai sekarang. So apa yang kita nak tengok iaitu kita kena tengok kita kena buat kotakan tahun-tahunnya supaya kita tak keliru. Kita keliru. Okay. So kita buat seperti ini. Dan kemudian kita akan mungkin boleh kita conteng-conteng sikitlah. Seperti kalau macam cikgu tu suka conteng. Iaitu cikgu akan buat cloud seperti ini. Gitu. Lain. Ini. Dan juga ke sini. Okay. Begitu juga untuk zaman Pleistosen. Kita buat seperti ini. Okay. Dan untuk zaman Holosen. Dan. Silap lagi. Okey. Baik. So inilah dia zaman air batu yang mana kita telah buat. Okay, di sini zaman Pleistosen, Pleistosen, Pleistosen dan juga zaman Holosen. Dapat tak? Korang dapat tak? Dapat. Okey, baik, bagus, Akif. Inilah dia kita kata. Okey, keterangan tentang zaman apa? Zaman air batu. Okey. Dah dapat tulis dapat eh?
untuk cikgu Sema. Dapatlah. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, dah. Sudah, okey, bagus Syabin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okey, 6 orang. Okey, dah sudah eh? Okey, kalau dah